أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

Semoga semakin dilimpahi keberkahan dan kemanfaatan dan juga istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah kita lanjutkan ngaji kita, ngaji nahwu kita ini bersama saya Cak Lub. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi fid darain amin al ma'nawi utawi iki amil kang bangsa maknawi wal ma'nawi yuthnani amil ibtida fa kun ila samal ulumi sahita wa amilul wuku ay mauqi asmin wa huwa ila mudhari'in qad yantami wal ma'nawi utawi lafat wal ma'nawi utawi amil kang pangsa makna iku itnani ono loro amil ibtida rupane siji amil ibtida fakun mongkono sepo ila sama ila sama ulumi maring luhure piro pira ilmu iku saidan so kurang alif mungkin iku saidan so wong kang munggah waamilul wuku ayniki ngenge dalam nuskhah yang lain waqi gitu ya waamilul waqi ayu tawi amil lafat kang nganggon-nganggoni utawa kang tumiba mauke asmin ing panggonane isim wa huwa utawi hmm. wa utawi amilul wuku mm waamilul wuku ilan amil lan amile lafat kang nganggon nganggoni wa amilul waki lan amile lafat kang nganggon nganggoni mau asmin ing panggonani isim wa wa utawi iki lan nomor loro gitu ya wa amilul waki lan nomor loro amil le lafat kang nganggon nganggoni mau Ki asmin ing panggonani isim wa wa utawi amilal amilul wagi ila mudoriin maring fiil mudore iku kutiantami temen-temen berhubungan utawa sambung atau amil erdosi pun amil maknawi punika wonten kali nomer setunggal amil maknawi ibtidak ingkang manggen wanten ingmubtadak soho khobar dini pengamalani pun ngerofa dateng isim Kados amil ingkang manggen wonten ing lafadz Zaidun qaimun. Nomor kali amil maknawi tajarrud anin nasi wal jazimi ingkang manggen wonten ing fiil mudhari. Ingkang fiil mudhari saged ngen-ngeni saged manggeni ngoten pangenanipun kalimat isim. Kados lafadz yat ribu Uniko kenging tipun ucapakan zaitun boripun zaitun boribun Tini pengamalan ini pun akan datang fa'il. Nah, ini sampai pada bab ambil maknawi sudah mau khatam. Insya Allah langsung kita khatamkan ini khatamnya kitabnya. Amil maknawi ya, bukan lafdi karena nanti di sana ada amil lafdi yang sudah kita ngaji bareng-bareng wal maknawi yuthnani amilum tida fakuni lazamal miso sawahida wa amilul waki'i mawki asmi wa wa ila mudari in qad yantami amil maknawi itu ada dua yakni amil ibtida maka teruslah kau belajar sampai memiliki ilmu yang tinggi gitu ya. mau mungkin Yang kedua ialah amilnya lafat yang bisa menempati tempatnya isim. Ya, dan amil tersebut pada fiil mudhari. Itu masih sangat punya hubungan yang erat artinya ambil maknawi itu ada dua yang pertama ambil maknawi ibtidak yang kedua ambil maknawi tajarut anin nasib wal jazimi ambil maknawi ibtidak ya ialah ambil yang bertempat pada mubtada dan khabarnya mubtada Adapun amalnya adalah merofakkan isim, ya, yang merofakkan mubtada itu adalah amil maknawi ibtida. Jadi nggak ada lafadznya, nggak 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 muncul. Kados amil ingkang manggen wonten ing lafadz zaitun ko imun, zaitun utawi zait iku ko imun wong kang ngatet mubtada khobar. Mubtada zaitun ini isim yang di awal jumlah yang dibaca rofak yang merofakkan apa amil ib amil maknawi ibtida. tidak iku ko imun wong kanga tek khobarnya mubtada. ini kalau menurut Sehel Al yang merofakkan khobarnya mubtada adalah amil maknawi ibtida. tapi kalau kita nopo lihat pendapat imam-imam yang lain misalnya imam Ibnu Malik yang merovakkan khobarnya mubtadda adalah mubtadda ini terserah bisa memilih ini <tentu> sangat sangat nomor kali amil maknawita carut anin nasibi wal jazimi ingkang manggen wanten ingfi ilmu torek ingkang Fi ilmu dorek sakit nggen geni panggenanipun kalimat isim kata selafat zaitun ya beribu. diambil maknawi tajarut anin nasib biwal jazim ini ki. Ambil maknawi berupa keadaan tajarut sepi jauh dari kemasukan ambil nasib dan juga kemasukan ambil jazim. Jadi keadaan tidak kemasukan amil nasib dan amil jazim inilah namanya amil tajar maknawi tajarut. Nah, yang pertama nih ya amil maknawi ibtida, yang kedua amil maknawi tajarut anin nasib wal jazimi. Dan ini berlaku pada fiil mudore yang mana fiil mudore tersebut bisa untuk ya, menempati Kedudukan isim Contohnya Zaidun Yadribu Ini bisa digantikan Dengan lafad, zaitun Zaidun Doribun nah. Terus nanti amalnya Fiil ini ya Merlefakan failnya Plus menasobkan mafulbihnya Sementara ini Itu kan sudah yang kemarin Sementara ya ini ya zaitun ya zaitun nutawi zait iku ya mukul sopo zait. Dari sisi khobarnya dia mahal rofa. Kemudian dari sisi mudoreknya maka kenapa ia dikatakan apa? Marfu yang merofakan apa? Ini amilnya amil yang merofakan fiil mudorek yakni amil tajarrud anin nasib wal jazimi karena keadaan fiil mudhari tersebut bisa menempati posisi isim saat apa saat fiil mudhari ini tidak didahului amil nasib yang menasobkan dan kai dan seterusnya kemudian tidak juga diawali atau dimasuki amil jawazim yang menjazimkan lam dan seterusnya lama maka dia dalam keadaan yang bebas atau tidak kemasukan amil-amil nawasib dan amil-amil jawazim itulah eh, tajarut ahli nawasib wal jawazimi itulah amil maknawi tajarut ya, yang merofakannya gitu ya. yang merofakkan fiil mudore gitu aja pada intinya kalau mubtada itu yang merovakannya adalah amil maknawi ib tidak karena posisinya jadi ib tidak gitu. Kemudian kalau fiil mudore yang merovakan adalah keadaannya ketika tidak kemasukan amil amil nawasib dan amil amil jawazib, Sampun. fa hadhihi min qautawi ikillah awamil mi'ah iku ja'ilaton kalaku fil alsun ning dalem pira-pira lisane wong arab la buta ora kena ora min ma'rifatin saking hawerwi walau ghani lan sanajan sugih ngelmu fa ahmadu monggo muli muji sapa ing sunallaha ing allah ala tawa ala tamami kruno sampurna musallian Halin yuwanake rahmat ta'zim Malan nabi ye ngata sinjeng nabi Ati hami ye kang buang suati hama Mekah Sama itu usngarani ngarani Sopo ing sun Nazim Ha ing Nopo Awamil mi'ah Kifayatus sibyan ing Kifayatus sibyan Jadi nazom-nazom ini namanya Kifayatus sibyan Rojas tu kawe bahar rojas Sopo ing sun min awa milil saking kitab awa mili al jurjani Datas sehal jurjani ini nga ada al awa mil al mi'ah al awa mil -mi ah. terus ditata sakan Niki ini din asmani sikifaya tusibian damel bet-bet sing paharin agam pahar rojas nadimu tilka utawi wong kang nadoma ke mengkono mengkono awa milmi'ah iku ahmadun nahrawi yu ahmad an nahrawi man rupane wong yak tarifu kang ngakoni sopo man bidhambi kelawan tu masawi lan piro piro olo fawong kathala fina yung dalem sa'nduri telung puluh Bet atin kelawan tambah songo atat teko apa duha Biro-biro bete awamil mi'ah Ja'at de teko Opo abiatu habinah jin Kelawan jelas wadohat Turhali pertelo Opo abiat Amat wa samburno Nopo alawamil almi'ah Atau Kifayatus sibian Allah wa'alam biso'ab Kisampun Nah Inilah hamil-hamil yang berlaku di lisannya orang Arab Sehingga orang yang memang ingin mengerti atau memahami bahasa Arab Wajib baginya untuk tahu tentang hamil ini untuk paham Meskipun ia sudah punya ilmu yang banyak Nah, ini kemudian pujian Kiai Nadim kepada Allah karena apa? Atas pertolongan Allah ini semua bisa khatam, bisa tamam, bisa selesai sembari kemudian menghaturkan sholawat atas baginda nabi bangsa tihamah ya, nabi yang dari asal makkah semai itu diberi nama oleh kiai nadim dengan nama kifayatus sibian bakarnya bakar rojas diambil dari diambil dari kitab al awamil al mi'ahil jurjani kemudian dia namanya Ahmad An Nahrawi. Beliau menyatakan dirinya mengakui begitu banyak dosa dan perbuatan buruk. Kemudian, nah ini latum-latumnya lebih dari 39 yang sudah nopo terwujud ya menjelaskan dengan runtut dengan jelas dengan begitu terang Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat, semoga barokah. Semoga diberi dikarunia istiqomah oleh Allah dan cobaan istiqomah ini Lumayan. Hmm. Alhamdulillah kalau ditolong oleh Allah, ya, tidak ada yang sulit. Tapi kalau dicuekin atau kita mengandalkan diri sendiri, semua menjadi berat dan sulit. Maka kita mengandalkan pertolongannya Allah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni astauti'uka ma'allam tanihi Fardudhu ilayya inda hajati ilayhi Walatun sinihi ya rabbal alamin Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu an la ilaha illa Anta astaghfiruka wa atubu ilayki رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن